Assalamualaikum. Korang bersama channel Angam 3YR. Hari ni aku dengan beberapa kawan-kawan motoblogger. Kita orang akan pergi ke event buat YP. Sekarang ni kita orang dekat Taman Midah. Di antara yang pergi awal. Accident ke apa ni? Allah Rabbi, Allahu Akbar. Hopefully rider kita selamat lah. Oh, dah ramai dah. Datang, siap datang. Ya, nak apa ni? Dalam lah punya pun. Yang mana dah semua dah?
Come on. So sekarang kita akan meninggalkan dataran Deka untuk pergi ke Putrajaya. Pasal ini event paling besar sekali lah. Merekod. Macam ni campur-campur motor kan, memang tak payah event apa yang buat ni. Lagi satu bagi aku, apa yang dia buat ni satu benda langkah yang positif, sebab dia melibatkan JKJR, dia melibatkan AADK dalam masa yang sama, nak menunjukkan yang penunggang motosikal ni ataupun ni kalau sebagai buat motor ni, kira kita ada contribute to something lah, contribute to the society juga lah. Bukan selalu kan dapat pergi ride macam ni kan, ramai tu. Aku rasa ni ride paling tak racist lah, campur macam-macam motor lah ni, dari old school, 2-stroke, 4-stroke, peringkat umur semua ada. Rezek, Rezek pun ada bro. Oh, ramai tu harap-harap statement Peter Rider tiada beza tu, harap-harap ni lah. Macam ni kadang-kadang bahaya juga sebab ada orang laju, ada depan slow.
tol. Sikit lagi nak sampai Putrajaya. Timbuk YP. So kalau kita tengok macam ni, betapa ramainya yang support event ni, kebanyakannya orang kata tu rakyat Malaysia ni memang gila dengan motor lah. So dari sini kau boleh tengok, sebab motor ni kalau untuk tak menuju kawasan urban, kawasan bandar, amat diperlukan lah. Sebab satu, dia memudahkan perjalanan, nak parking senang. SS2 pun ada. Bawah motor berada ni. Parking. Said goodbye. I'm never gonna